tajam diambil juga. Kemudian dari hasil kegiatan tersebut dilaporkan kepada kita dalam pada bulan September, 1 September kita mendapatkan informasi patroli tersebut dan kita tangkap. Kita dapat 4 orang, ya 3 orang, ya 4 orang itu dibatalkan karena sakit. Yaitu kita lakukan pemeriksaan kita kembangkan, ternyata ada beberapa TKP yang dilakukan oleh kelompok ini. Kalau mereka sendiri yang ada di wilayah Medan Baru ini ada 7 TKP. Dari tangkapan Polsek Medan Baru ini Pak, mereka beraksi seperti apa? Mereka modusnya beraksi, bergerak 6 orang, ya. Kemudian dia keliling. Apabila ada orang yang kira-kira berpotensi untuk jadikan korban, mereka pepet, mereka atur dengan senjata tajam, kemudian mereka ambil